Rumah terduga pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dibongkar oleh warga serta pihak keluarga korban. Mereka kesal atas aksi pelaku yang melecehkan anak di bawah umur. Ini saudara adalah ekspresi kemarahan warga serta keluarga korban pelecehan seksual di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mereka membongkar dinding rumah terduga pelaku dan mengeluarkan sejumlah perabot. Peristiwa pelecehan yang diduga terjadi pada Senin lalu ini menyulut kemarahan. Pelaku langsung diamankan ke kantor polisi, sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Kasus ini tengah dalam penyelidikan polisi.